siaran langsung SCTV Timnas Indonesia vs UEA kualifikasi Piala Dunia 2022 kick off pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan Timnas Indonesia vs UEA berlangsung di Dubai Jumat 11 Juni 2021. Timnas Indonesia tampaknya akan menjadikan laga melawan UEA selatnya pertandingan yang mempertaruhkan harga diri mereka, dilansir dari tribunnews.com. Bagaimana tidak terdamparnya posisi Timnas Indonesia yang terjerembab pada dasar klasemen jadi alasannya. Tim yang saat dibesut Shin Tae-yong itu tercatat belum pernah mencatatkan satupun kemenangan di babak kualifikasi. Dari 7 laga yang dilakoni tim Merah Putih, raihan 1 poin menjadi koleksi Timnas Indonesia. Bagaimanakah menurut Anda pertandingan kali ini? Pertandingan Timnas Indonesia vs UEA kualifikasi Piala Dunia 2022. Berdasarkan 7 penampilan sebelumnya, Evan Dimas dan kolega tak kunjung mampu meraih kemenangan perdana. Indonesia masih mengoleksi 1 poin dari hasil sekali imbang dan 6 kali kekalahan. Dilansir dari kompas.com, skuad Garuda baru berhasil mengumpulkan 1 poin dari 7 laga yang sudah dilalui di fase penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Poin semata wayang itu diraih Timnas Indonesia dari hasil imbang melawan Thailand pada Kamis 3 Juni 2021. Dengan posisi klasemen ini, Indonesia memang sama sekali sudah tidak memiliki peluang untuk lolos. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Edu Official. Sampai jumpa di video selanjutnya.